gitu. Terus sosial budaya atau sosial ekonomi masyarakat, misalnya masyarakat sini memanfaatkan hutan atau misalnya lahan gitu untuk berkebun, untuk ngapain itu termasuk memiliki potensi lah gitu, memiliki nilai. Terus sama sosial budaya, kayak misalnya ada sejarah apa di sini, cerita-cerita apa, sejarah Kearifan masa lokal lalu, ya, kearifan lokal. Terus misalnya ada situs-situs budaya kayak gitu, itu juga termasuk tuh sebenarnya ternilai dalam apa namanya potensi suatu wilayah gitu. Nah, HCV sendiri ini berarti ada sebenarnya 6 tadi ya? ya ada enam, Ada 6. yang pertama tadi kan ya keragaman hayati, yang kedua itu lebih ke habitatnya, terus ketiga tuh ekosistem unik, kayak Kars ini kan unik nih gitu, yang keempat jasa lingkungan, lima sosial ekonomi, terus enam tuh sosial budaya gitu. Nah, sebenarnya apa namanya metode ini tuh bukan metode apa namanya, dia tuh biasa digunakan gitu di private sector juga, lebih umumnya tuh awal-awalnya digunakan di HTI, hutan tanaman gitu, hutan tanaman industri atau hutan tanaman lain gitu. Terus hutan produksi itu juga menggunakan konsep ini. Terus kesininya dia banyak digunakan sama ini industri kelapa sawit gitu, karena mereka melakukan ini tuh untuk kayak sebagai apa ya, bargaining position mereka apa biar terlihat baik gitu ya. Jadi mereka kan dilabel sebagai apa, perusak hutan gitu, penyebab deforestasi segala macam. Ini gimana caranya biar kita terlihat kayak baik gitu. Terus apa, produk-produk kita itu dilabeli dengan label hijau tadi gitu. Jadi oh, produk kita ini tidak merusak hutan. Terus mempertimbangkan misalnya kesejahteraan, keanekaragaman hayati kayak gitu. Terus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kayak gitu-gitulah. Nah, itu kita kira-kira gambaran besarnya kayak gitu. Nah, kegiatan tuh ngapain aja gitu. Nah, sebenarnya kegiatannya ini sih simple gitu. Kalau misalkan udah ahli nih, akan lebih simple lagi dan membutuhkan sedikit orang gitu. Cuma kan karena di sini juga diriku juga baru belajar, dan kita mungkin juga sama-sama belum belum tahu nih ada keahlian di mana masing-masing gitu. Nah, jadi ada beberapa data yang pengen diambil gitu. Salah satunya kayak itu, misalnya kita mau melihat keanekaragaman hayati di sini tuh gimana sih gitu. Terus kedua apa namanya, kayak tadi jasa lingkungannya itu di sini kayak gimana gitu, pemanfaatan, terus pemanfaatan dari masyarakat nih terhadap lahan gitu, terhadap hutan, terhadap gua gitu misalnya, atau kars itu seperti apa gitu. Terus keterhubungan masyarakat dengan kars ini berapa erat kayak gitu juga termasuk. Biji juga kayaknya mirip gini kan ya parutnya apa dari tadi fokusnya mungkin.
marking tuh, terus dicatat abis itu. Nah itu nanti dicatat apa namanya keberadaannya, terus catat juga misalnya tutupan lahannya di situ apa. Terus sama aja kayak gitu, itu untuk burung dan mamalia gitu. Nah terus kalau untuk reptil dan amfibi biasanya itu pengamatannya malam, karena nggak mereka malas keluar-keluar kayak gini kan kering banget gitu, panas gitu, sementara mereka kan makhluk berdarah dingin, jadi biasanya adanya malam, terus dekat-dekat sama sumber air. Kan di sini kayak misalnya di sini ada sumber air nih, nah itu mungkin ada di sekitar sini gitu. Nah yang satwa kayak burung gitu, burung mamal biasanya juga dekat sumber air gitu, cuma karena kayak burung itu kan dia bisa kemana aja bebas, jadi dia kadang nggak terlalu pengaruh banget gitu keberadaan airnya di mana. Soal misal dia nggak terlalu jauh dari air, dia masih ada gitu. Nah terus kalau misalnya bisa, kalau misalnya tahu juga gitu kan, oh kayaknya nih si burung ini bersarangnya di sini gitu, misalnya atau misalnya ada sarangnya, itu dicatat juga gitu. Kira-kira berapa jaraknya dari situ, itu bisa buat ini harusnya tim pemburu datang ya. Tim pemburu nih ya. Sama tampak atas itu udah cukup lah gitu. Nah kalau kecuali misalnya tidak bisa gitu kan, misalnya dia kayak katak dahan, itu kan lompat-lompatan di dahan dan daun-daun gitu, jadi agak susah biasanya tuh nangkep fotonya. Itu nggak apa-apa fotonya misalnya sebisanya gitu. Kayak gitu aja, jadi foto, koordinat, catat gitu. Udah gitu doang sih. Nanti itu data dan informasi yang bisa kuolah gitu. Kira-kira oh apa namanya daerah sini, jarak apa aja kayak gitu. Nah terus sama yang satu lagi adalah kita mencoba mengejar ini apa namanya pendataan sebaran mulut gua gitu. Karena kan kayak misalnya di ABKT masih belum jelas kalau untuk yang KAS itu. Nah yang KAE juga sebenarnya masih belum jelas nih. Cuma kan selama ini karena apa namanya di ISS apa namanya diminta untuk menyusun dokumen metode itu, jadi kita memakai yang itu, dan kebanyakan bukan kebanyakan, jadi dasar-dasar pertimbangannya itu sebagian besar adalah sebaran mulut guanya gitu, sebaran mulut guanya, terus sebaran mata air, kelawar, keberadaan kelelawar di guanya itu menambah nilai penting. Nah itu kalau misalnya nemu gua di marking, terus dikasih keterangan ada kelelawar misalnya atau ada air kayak gitu, airnya misalnya sungai, berupa sungai atau misalnya cuma terlihat genangan atau kolam gitu, itu dicatat itunya, karena keberadaan gua dan air ini yang dipandang penting kan, sama baik sama apa namanya orang KLHK sama SDM juga sama nih. Kalau ngelihat kemarin SDM itu kan juga gitu kan, apa namanya sungai bawah tanah. Mereka fokusnya kalau ada gua yang punya sungai bawah tanahnya itu adalah kawasan kars yang dinilai penting gitu, memiliki nilai penting. Nah sementara kan ini kan harusnya masuk KBAK karena gua-guanya berair semua kan. Nah tapi ini ada di luar KBAK, kok bisa gitu kan. Nah ya udah
kita coba membenarkan di sini gitu. Oh, kita menemukan nih misalnya gua dengan apa namanya yang bermata air gitu. Kalau itu disebut peta ya. Yo, iya. Kata gua. Catat. Nah, gua. Jadi catat. Loh, Bang. Catat. Panjang fokus, perjalanan ini. Fokus kita hari ini sama besok. Ntar borong jadi koordinator. Ya sebarang guanya dulu. Eh, borong boleh. Borong ya. Halo, tetap. Itu dicatat itunya. Udah, jadi sembari nyari si satwa gitu, sembari pengamatan, sembari nyari gua. Iya, nyari gua kayak gitu. Nah, bisa misalnya beda tim bisa apa namanya? Sama tim misalnya dua orang gitu, dua orang pengamatan, dua orang nyari gitu. Duet takutnya. Mana di bawah ada deviasi-deviasi? Enggak ada. Apa lagi? Ayo bantu urang. Jen urang. Dulur. Gua tidur di kota lingkung akhirnya. Di situ belakang ini kayak situ nih gampang bolong ya pak apanya bolong awas ya oh eh ini jangan di itu langkahin nah.
udah nyampe tanah, dibukain deh. Demo. Jawa kan jumarnya jatuh. Asapnya nyangkut. Bilangin apa kalau mau turun bareng sama gua. Maaf, Bang. Mau turun nih, Bang, menjen nih. Baik. Ada itu enggak maksud turun ke bawah. Bako, aman bako. Aman bako.